kembali di Odol Channel. Kali ini saya akan mempraktikkan cara cangkok susu di pohon cempedak. Ya, ini punya temen, katanya cempedaknya bagus, buahnya dalamnya apa banyak gitu. Ini bagus kata saya juga, apa pohonnya subur. Ini maaf lagi yang celek. Oke, kita ikuti saja ya, langsung praktek. Ini dikerat dulu, kerat sampai hilang getahnya, sudah bersih. Nah, ini untuk bahan akarnya atau yang akan disisipkan. Ini. Dua, tiga, kita bikin tiga saja. Oke. Nah, ini adalah akar dari welekah atau dari biji. Ini nanti ditempelkan di sini. Agar di sini nanti tumbuh akar, di sini nempel. Jadi cepat mudah-mudahan tumbuh ya. Jadi sebelumnya diikat dulu. Diam, tidak berubah. Kebetulan saya tidak bawa plastik, jadi pakai yang seadanya saja. Kan hejo. Ini nanti diruncingkan. Tempel ke sini. Ini harus rata, jangan ada celah. Jadi kalau ketekan diikat jadi rata ini.
tidak ada plastik, jadi pakai rapia saja. Mudah-mudahan ini nempel. Susah kalau pakai plastik, enak nih. Ini harus kuat agar nempel. Aduh, pegel guys. Aduh, tuh warnanya cerah tuh. Halus, alami. Aduh, plastik buras tuh. Kita harus kuat agar tidak ada semut masuk. Langkah selanjutnya adalah memasukkan kokopit. Ini media tanamnya. Dia cangkoknya pakai kokopit, sudah dibasah, sudah direndam, tapi jangan terlalu basah ya. Nah, oke guys, teman-teman, ini udah beres, tinggal nunggu hasilnya. Apakah berbuah atau tidak? Berbuah. Apakah nanti ini berakar atau tidak? Nanti ada video selanjutnya.
Oke. Sekarang lanjut mau coba praktek cangkok media air. Ya, teman-teman, kita simak. Oke. Mau silakan. Jadi ini dipotong, lakukan, lakukan, ini dimasukkan. Sudah dikira kuat, ini tinggal diisi air. Air, bro. Oceh. Oke, bro. Oke, teman. Sampai di sini dulu ya, cara cangkok susu sama media air. Semoga bermanfaat. Kita nanti tunggu apakah ini keluar akar atau tidak. Semoga Allah kabulkan keinginan saya supaya ini bisa berakar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, ini bawang merah, bawang putih yang dulu videonya saya upload cara menanam bawang merah dan bawang putih. Ini alhamdulillah sudah tumbuh subur ya. Cuma ada beberapa yang mati. Terus ada yang telat tumbuhnya. Segini juga alhamdulillah, bro. Prakteknya berhasil, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.